Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Ini kita sekarang lagi lihat-lihat WhatsApp dan ini saya ada sebuah kiriman video. Kita simak bersama-sama dulu ya. Perempuan satu-satunya. Ini waktu di bawah presiden. Muriati. 60 tahun. Tua, 60 tahun. Sudah. Ya, gitu doang. Ya, terus. Selain usianya yang 60 tahun tapi terlihat 50 tahun dan dia adalah pemimpin dari Mustika Ratu, ya terus kenapa? Kita nggak ngerti juga maksudnya apa spesialnya menjadi satu-satunya tim pertimbangan presiden dan segala macamnya. Tapi saya melihat ada sebuah poster, kita lihat dulu ini posternya. Boikot Mustika Ratu Pusaka Indonesia. Pembela penista agama Islam, bos Mustika Ratu Putri Bu Wisnu Wardani yang tadi yang menjadi anggota Wakil Pres itu menjenguk dan membela Ade Armando penista agama Islam, padahal produk kosmetiknya banyak dipakai oleh emak-emak muslimah ya karena halal. Ayo umat Islam, khususnya para muslimah, boikot siapapun orang, kelompok atau perusahaan yang membela dan bermanis-manis dengan para penista agama Islam. Boikot Mustika Ratu dan beralihlah ke produk kosmetik lain yang tidak membela penista agama Islam. Terus di sini kita zoom dulu. Ini ada Justice for All Out, IBHRS, lalu ini ada Time, sudah aku baca lagi. Pokoknya ini. Nah, ini ada dari Wakil Pres RI sebuah postingan, jadi dirinya pas mengunjungi Ade Armando ya. Nah, di situ ada tulisannya, ini melihat ibu saya asli ya. Nah, yang sebelah kirinya ada asli dong, ya Allah. Putri Kak Wardani Armando di rumah Semanggi 12 April nggak kebaca ya sebelah sini ya, kunjungan ini Putri ya pokoknya gitu intinya mah dia ngunjungi Ade Armando terus kita baca di bawahnya aja berharap kedepannya persaudaraan bangsa ini dipererat. Ade Armando adalah orang yang memecah belah bangsa ini, bukan mempererat persaudaraan bangsa ini. Justru dengan Ade Armando nggak ada, ya persaudaraan bangsa ini jadi lebih erat. Jadi kalau misalkan berharap kalau bangsa ini persaudaranya semakin erat, hilangkan Ade Armando dari negeri ini ya. Usirlah keluar negeri gitu. Nah sebenarnya channel Saiful Zaman sudah membahas ini. Saya membuat video ini tanggal 16 April dan ini di-upload sehari sebelumnya, tanggal 15 April 2022. Viewersnya sudah 37.850. Terima kasih teman-teman sahabat Saiful Zaman semua. Nah kita baca aja komen-komennya bagaimana reaksi teman-teman terhadap kunjungan dari bos Mustika Ratu ini ke Ade Armando. Sehat terus abang berdua. Semoga Allah SWT melindungi abang berdua lawan terus youtuber dan buzzer yang selalu bikin fitnah, bikin rusuh umat beragama di Indonesia. Ya maksudnya abang berdua ini Kang Apple sama Kang Ijo ya. Assalamualaikum bang, biar hukum rakyat menentukan. Sekarang mengharapkan yang lagi berkuasa hanya buang waktu. Salam kedaulatan rakyat, salam 0%.
Terus Wi Syamsuri, resiko hidup di akhir zaman ya begini sudah ada dalam nas Al-Quran dan hadis. Kita memiliki pemimpin pembohong, kita memiliki pemimpin zalim, kita memiliki pemimpin yang bukan ahlinya. Semoga masa-masa seperti ini jangan terlalu lama. Kemenangan ada di depan mata. Terus ada Bang Win official, kebal hukum di rezim Jokowi tapi tidak akan pernah hukum. Tapi kawan-kawannya. Tapi tidak akan pernah bisa menghukum Allah Subhanahu wa taala. Memang begitulah kenyataannya, dan orang-orang yang seperti Ade Armando ini biasa. Tidak peduli juga dengan hukum Allah, tidak peduli juga dengan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi ya, biarkanlah mereka menikmati dunia hari ini dan mendapatkan balasan di akhirat sana. Memperlihatkan perilaku DPR dengan pemerintah yang ugal-ugalan, sehingga teman-teman ya teman-teman yang melakukan kritik itu pantas ya. Kita coba lihat ya. Tahun 2019 ya. Yang merah ini adalah utang. Jadi sejak 2019 zaman Jokowi utang itu bertumpuk-tumpuk, terus tidak pernah dikendalikan ya. Ya yang ini tidak ada di APBN, tidak kelihatan. Yang kelihatan yang kuning karena disembunyikan. Yang 921 ini tidak dibahas di DPR, ya, tetapi disembunyikan. Ya. Yang dibahas adalah yang 446, ya. Nah, untuk apa 921 triliun itu? Ya, untuk ya penerbitan utang. Untuk apa? Untuk membayar yang jatuh tempo yang biru ini, ya. Yang Partai Amanat Nasional yang biru ini adalah untuk membayar jatuh tempo, ya. Nah, yang kuning yang Golkar adalah sisanya untuk defisit sama pembangunan. Tapi rencana sebelum COVID tahun 2020 diharapkan turun 651, diketok palu di DPR, tok, tok, tok. Tapi apa yang terjadi kemudian, ya, negara ini makin otoriter, perhatikan, ya. 2020 tanpa persetujuan DPR dan tidak ada apa-apa, utang diputuskan 1530. Coba bayangkan, mengubah angka utang dari 650 menjadi 1530, tidak ada woro-woro di DPR. Yang ramai teman-teman kami ya. Di DPR itu senyap. Saya melihat parlemen di Jerman ya, itu ekonomi tumbuh 4%, itu sudah hebat sekali ya. Kemudian makanan tambahan untuk anak dan perumahan untuk rakyat kecil tidak naik, itu ributnya bukan main ya. Mungkin itu hanya ratusan juta euro atau puluhan juta euro. Ini hampir 1000 triliun naik memutuskan utang. Tidak ada senyap, tidak ada apanya. Jadi Jokowi ini raja utang. Pemerintahan Jokowi dengan data ini adalah raja utang. Bagi sahabat semua, kami membuka peluang untuk turut membersamai para calon pendakwah ini dengan memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.